Ini hero ikut-ikutan lagi Somehow anjing, ya, hero bangsat. maksud gue Mana gini hero? loh guys, gue bukannya apa ya, somehow Itu kayak tadi gini loh. live chat lu anjing. Apa dia bilang apa? Lu kayak Hero orang ini tuh kan? aja coba biar rame mayan dong yang Hero sebelum boom. tidur. Iya Kayak mana? begini, Udah gua kayak ngasih obeng lo dia tadi. ada obeng emang. Itu udah tenggelam anjing chatnya banyak banget. Oh. Ada tadi itu lanjut Discord. Nih. Gua apa ya? Gua ngerasa kayak orang tuh gampang banget kayak ngelakuin suatu hal terus minta terus karena tahu nih orang siapa tuh jadinya gampang minta maaf, ngerti gak sih lo? Lu bayangin kalau misalkan dia main bukan sama Kaco gitu, sama orang lain yang bukan terkenal gitu. Lu bisa bayangin kan kayak ini orang kalau bukan si Kaco pasti ditoksikin terus, pasti gak sih? Kayaknya gue gak ngerti sih sama orang kayak gampang banget ngelakuin sesuatu yang menurut gue fatal sih. Maksud gue kayak lu bawa orang sama orang tua dan kayak gue tahu kondisinya Kaco kan. Makanya tadi dia bilang kan kayak lu anak yatim, sementara si si Kaco tuh emang kayak gitu. Maksud gue lu parah sih sampai bawa kayak gitu emang, dan kenyataan kayak gitu. Ngerti gak sih maksud gue? Kalau misalkan lu sama temen lu, oke lah. Atau lu sama ya bercanda-bercanda, oke. Sementara ini kan jatuhnya bacot kan. Kayak apa ya? Gue ngomongnya kayak kayak terlalu lu ngelakuin satu hal tuh kayak seenak jidat, cok. Kayak nggak ada manner. Gue udah bilang balik lagi kan. Gue selalu bilang balik tuh ke manner segala macam. Ntar lu lu yang nggak manner atau lu nggak ada manner segala macam, ntar baliknya jatuhnya bumerang ke lu lagi. Kalau lu ngatain you noob ya maksud gue oke lah, gue ya maksudnya bacot oke, you noob lah oke lah, cuman kayak bawa-bawa di lu, wah jing sih. Kalau gue kan juga paling kalau gue ya gue bacotin sih, gue bacotin balik, tapi tau lah. Biasa juga gue dibacotin, gue bacotinnya ya ini, bacotin di game gitu. Emang kurang dia titior, gue pernah main bareng dia. Sama sampah. Gak, sebenarnya nggak tahu apa ya ngomongnya ya. Iya, maksud gue kayak kalau masih di in-game ya oke lah. Kalau di luar game anjing bawa-bawa kayak yatim miskin. Ya kalau miskin oke lah, sorry dah kalau gue miskin. Cuman kan bawa-bawa orang tua tuh fatal anjing. Makanya gue bilang sama lu guys, jangan apa ya. Tau lah, gue mau ngomong ntar takutnya gue dihujat ngehe. Gue cuma bilang lu jaga manner lah. Sampah kalau lu nggak ada manner sih menurut gua. Sekarang mau ngapain anjing? Yang nggak tahu mungkin entah lu pada mau kasih dia panggung atau gimana, cuman tai sih. Kayak gua sih bukannya gua nggak mau maafin ya, cuman kayak terlalu mudah lu ngelakuin satu hal yang kayak gitu dan lu, pada ujungnya gua minta maaf ya. Ya nggak apa-apa sih, kalau bagus kalau lu mau minta maaf daripada enggak kan. Cuman gue cuma mikir kayak orang akhir-akhir ini banyak banget ngelakuin kayak, gue jadi mikir kayak kalau misalkan ini bukan Kaco atau bukan siapapun, bukan kayak orang biasa gitu, match found. Orang biasa yang nggak tahu anta beranta, lu dikata-katain gitu, gila nih, gokil. Ini juga masih ngasihnya batasnya, batasan berarti sih. Ya, ya benar, maksud gue, makanya gue bilang, attitude, manner tuh dijaga, tuh buat masa depan lu. Padahal dia gambar mau jangan toksik dengan ngatain secara pribadi live ya. Iya.
Makanya yang gue bingung, dia kan lagi live kok ngatain orang begitu anjing. Gue aja, gue kalau bacotin kalau di live gue jaga-jaga. Gak sih, gue jarang bacot sih gue. Paling gue bacotin tuh yang udah gue kenal, kayak Cing, Genius. Nah, yang sering gue bacotin kan orang kayak gitu kan. Maksud gue, itu emang temen gue anjing. Kalau Genius kan emang dulu satu tim sama gue. Kemarin si Cing bacotin gue, di ngechat lagi main. Gue bacotin balik, cedok. Nah, itu gak masalah anjing. Kalau ada temen mah gak masalah. Maksudnya kayak orang, kalau lu, ya lu maksud gue, lu bisa lihat lah mana yang menurut lu asik atau enggak sih. Iya, maksud gue kalau misalkan bukan kacau, dia pasti lanjutin bacotin terus. Lu baik, ngerti gak sih maksud gue? Kayak terlalu mudah untuk orang bacot dan minta maaf menurut gue. Paham gak sih maksud gue? Kayak terlalu mudah orang untuk bacot dan orang untuk minta maaf kayak gitu. Ya gak apa-apa sebenarnya minta maaf, bagus. Berarti dia nyadar dia salah, cuman gue ngeliat kayak akhir-akhir ini tuh banyak banget. Bukan akhir-akhir ini sih, gue ngerasa kayak mudah gitu. Tau lah. Menurut lo punishment yang wajar buat didapat sama orang itu gimana? Ya, gue gak bisa bilang sih kalau punishment kayak gimana. Cuman yang jelas, yang pasti itu ngerugiin dia sendiri. Bukan mau punishment, gue gak peduli sama punishment sih sebenarnya. Menurut gue lebih karena lo kalau gak ada manner, lo nanti kedepannya kayak gimana sih. Itu buat diri lo sendiri juga kok. Ngerti gak sih? Kalau gue ngoceh-ngoceh, tapi biasa gue nggak toxic, nggak di in game gitu. Kayak paling grutu sendiri ya nggak mas, yang menurut gue ya nggak apa-apa daripada gue harus toxicin orang. Maksudnya kayak toxicin orang itu kagak anjing. Orang tahu lah gue kayak gitu anjing. Ya intinya jangan banyak orang yang ngatungin. Banyak banget orang Indo yang ngebacot selalu bawa nama yang timbangin. Maka dari itu gue, nah itu nggak tahu, mungkin emang bercandaan sekarang tuh bawa-bawa orang tua atau gimana, gue nggak tahu sih, cuman gokil sih. Karena kan lu kadang ada orang yang bisa nerima, kadang ada yang enggak kan, kita kan tahu. Nggak tahu lah gue bercandaan sekarangnya, gue nggak tahu apa anjir. Ya maksud gue tuh biasanya paling ngomel-ngomel sendiri, nggak apa mencoba untuk kayak apaan sih gitu kan, kayak maksud gue kayak ngechat atau ini, kecuali dia mulai duluan ya. Kalau dia mulai duluan biasa gue bacotin balik anjing. Iya mainnya cuma ngurusin kalau ada yang hal yang kesukaan sama. Iya, gue biasa ngedumel, lu yang nonton live gue tau lah gue kayak gitu anjing. Bacot ya. Ini FC bacot anjing lu, babi lu. Bisa kena hukuman. Itu orang bisa kena hukuman enggak sih? Ya paling moral apa ya ngomongnya ya? Sanksi moral ya ngomongnya ya, kalau di sosiologi apa sih? Sanksi moral ya? Apa ya? Sanksi moral ya ngomongnya ya? Sosial ya, hukuman sosial, sanksi moral ya? Sanksi sosial ya, moral ya, sosial bodoh, oh, maaf lah. Ya ya paling kena itu doang, nggak